Halo teman-teman, balik lagi di Top Channel Mainan Anak Indonesia. Yeay! Hari ini aku akan mereview ada sebuah dan di nah, kalian tebak deh. Oke, komen aja di bawah, oke? Nah, ini dia mainannya. Star Rider Crossover. Nah, keren banget loh dari MNC Toy Box teman-teman. Di sini ada dua tipe nih teman-teman. Ada mobil sport dan mobil jeep. Yaudah deh, langsung aja kita buka. Wah, keren banget. Ini dia teman-teman mainannya. Wah, keren banget loh. Aku akan jelasin yang sport dulu. Di sini ada kap mesinnya dan stikernya. Stikernya itu ada tulisan Racing Omnipotent dan Super Dash. Keren banget tapi kecil ya Super Dashnya. Terus di sini ada jok, ada tempat duduknya. Dalamannya warna kuning. Terus ada giginya. Mobil sport sih memang ada dua tempat duduk. Nah di stiker di sampingnya juga ada tulisan 46 Sporter Stadium. Wah, spoilernya ada tulisan Racing Power. Di spoilernya keren banget loh, ada lubang-lubangnya. Kalau di belakangnya ada tulisan Speedy Hawk. Wah, keren banget. Wah, ternyata di bawahnya juga detailnya keren-keren banget loh. Ada mesin-mesinnya. Oh iya, rodanya ternyata juga plastik. Rodanya plastik. Nah, sekarang aku lanjut ke mobil jeep. Maunya warnanya itu sama, hijau dan warna kuning. Tapi bedanya bentuk, jenis, dan stikernya teman-teman. Kan mobil sport itu joknya ada dua, kok ini ada empat. Ada giginya juga, stikernya ada tulisan Car Racing Super Red Power. Terus di sampingnya ada tulisan Red Power Car Racing. Wah, nomor 26 ada lubangnya juga nih yang mobil-mobil zaman sekarang. Tapi ini bedanya kalau di mobil asli kan kaca, kalau ini lubang. Di belakangnya ada boneka. Ada boneka, terus ini kompor atau ini kompor. Kompor atau ban? Kalau ada yang tahu komen di bawah ya. Rodanya juga plastik, ini juga banyak plastik. Nah, di sini juga ada bumper depan dan bumper belakang. Wah, ada mesinnya teman-teman. Ada warna hitam-hitamnya gitu loh. Berarti ini mungkin bisa diperbaiki kali ya, no? 3, 2, 1. Wah, kencang juga teman-teman. Berarti mungkin kalau kayak mainnya di jalanan atau di lantai, mungkin lebih kencang lagi. Kalian aja coba ya. Kalau bisa, kalian komen di bawah, oke? Yang jeep nih, aku mau coba nih. Ada mesin kan? Oh iya, ada. 1, 2, 3. Tuh kan nge-spin rodanya. Berarti memang karena meja aku itu terlalu licin. Gimana teman-teman menurut kalian kedua mobil ini, kalian lebih pilih yang mana? Kalau aku sih lebih pilihnya yang Jeep, soalnya detailnya lebih bagus gitu loh. Oke deh teman-teman, sampai di sini dulu videonya. Buat kalian yang sudah subscribe, kalian share aja ke teman-teman kalian agar tidak ketinggalan video aku selanjutnya, oke? Bye-bye! Oh ya, mainan ini asli buatan Indonesia loh. Bye-bye, see you next video, dadah!